Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yusuf Ali. Sore. Sore ini saya sudah di Terminal Bung Rasya, teman-teman ya. Hari Jumat tanggal 9 Juni. Yuk pantau Terminal Bung Rasya, teman-teman. Rame enggak ya hari Jumat ya? Tapi minggu kemarin baru aja long weekend nih, kira-kira rame enggak ya? Ini ada jarak, Mas. STC ekonomi, teman-teman ya, segera merapat. Eh, penumpangnya bisa ramai kok. Nih teman-teman yang mau ke Madiun Waswati Magetan dengan armada ekonomi full tol. Nah itu penumpangnya. Dalam sudah ramai penumpangnya, teman-teman. Pada naik dari parkiran ya. Halo, Cang Gunung. Wah, kayaknya ini tadi momen penumpangnya waktu naik di parkiran belakang seru nih. Sayangnya nggak ngikutin ini. Ini penumpangnya Viola, teman-teman ya, berdatangan. Ini penumpang ekonominya ramai ini. Nggak tahu nanti batasnya seperti apa. Semoga ramai juga, semangat terus ya tim SDG AKDP. Viola masuk shelter 11, teman-teman. Yang mau naik ekonomi full tol langsung di shelter 11 ya. Jam 4 sore berangkat. Viola bersiap berangkat dan ada beberapa penumpang yang nggak mau ketinggalan. Jam 4 sore, teman-teman, berangkat Viola. Ya Mas, ini rame penumpangnya Viola. Semoga lancar ya, dan bertambah banyak lagi penumpangnya Viola di pintu keluar. Nah itu ada yang naik tuh. Bertambah lagi ya. Selamat sampai tujuan Viola menuju Madiun Waswati Magetan. Ini Sejik Girai siap merapat di shelter 8. Panas mantul. Backlight jadinya jelek kualitasnya. Nih sudah ada yang nunggu gerai. Semoga nanti ramai ya penumpangnya gerai. Yuk teman-teman pantau shelter 8. Pantau armada sore patas STJ. Kirai teman-teman ya, masuk shelter 8. Ini apa, Mas? Apa ini ya? Hati-hati, Mas. Nih, teman-teman, Kirai. Kita pantau di shelter 8. Jumat tapi nggak seperti Jumat-Jumat dulu ya. Ini tetap nggak rame walaupun Jumat.
mungkin masih, katanya orang-orang masih bulan selo. Jadi bulannya bulan sepi. Tapi itu ada terus kok penumpangnya, walaupun nggak seramai biasanya, tapi ada terus. Tuh, sudah ada beberapa penumpang di dalam. Yuk, pantau. Kirai Patas Sore. Teman-teman yang mau ke Madiun Maswati Magetan sore ya, jam 16 lewat 10 menit, armadanya masuk di shelter 8. ...16.20... Kirai berangkat dari shelter 8. Wah, rame ternyata penumpangnya teman-teman ya. Nggak kepantau. Saya dari tadi di depan. Wah, mantap. Semoga tambah penuh ya penumpangnya Kirai di pintu keluar. Dan lancar perjalanannya menuju Magetan. Selamat sampai tujuan. Teman-teman lanjut malam ya. Tapi saya datangnya telat. Ini SCC Bagira sudah masuk di shelter ini. Jadi nggak tahu waktu penumpangnya naik. Tapi itu di dalam sudah lumayan penumpangnya tuh. Yang mau ke Madiun Maswati Magetan malam, SDC Bagira ya, sudah siap di shelter 8 jam setengah 9 malam atau jam 20 lewat 30 menit. Tepat pukul 20 lewat 40 menit teman-teman ya, SDC Pantas Bagira berangkat ini dari shelter 8. Tuh, ramai penumpangnya loh. Mantap. Semoga tambah banyak lagi ya penumpangnya Bagira di pintu keluar. Dan semoga perjalanannya lancar menuju Madiun Maswati Magetan. Selamat sampai tujuan STC Bagira. Nih, STC Kalamalka teman-teman merapat di shelter 8. Wis, boys tenan. Armada terakhir tujuan Magetan. Lumayan nih yang nunggu Kalamalka. Monggo buat teman-teman yang mau ke Magetan, jam 21 lewat 20 menit ya nanti masuknya di shelter. Ini adalah armada perintisnya Sudiro Tunggajaya Patas. Mantap. Dulu yang bawa ini Mas Ganang, yang sekarang bawa Kak Bay. Mas Ganang adalah driver perintis pertama itu. Selanjutnya jadi perintis ekonomi. STC Kalamalka, sang perintis masuk shelter 8. Dari awal merintis sampai sekarang masih boys banget nih armadanya ya. Mantap. Kalamalka luar biasa. Nah itu, Kalamalka baru masuk shelter langsung ada penumpang.
Tuh, masih kinclong ini. Armada pembabat alas Sudiro Tunggajaya AKDP. Tuh, penumpangnya ke Lamalka. Mantap. Yuk, semoga tambah banyak ya penumpangnya ke Lamalka. Magetan terakhir. Wah, benar-benar masih kinclong ini ya armada perintis ini. Mantap. Nih, pawangnya ke Lamalka ya, Pak Win. Ini kayaknya Pak Win yang paling lama akhirnya jadi batangannya ke Lamalka ini. CEO pakai C. Di kaca depan dikasih tulisan ya, Opa Kece. Loh, teman-teman ya, mulai dari awal merintis Lamalka sampai sekarang masih kinclong terawat, masih mulus. Padahal armada perintis nih, mantap ya. Penumpangnya ke Lamalka ya bertambah terus teman-teman. Mantap, armada terakhir. Jam 21.40 teman-teman ya. Si armada perintis waktunya berangkat ini dari shelter 8. STC ke Lamalka. Ya Pak Win. Eh, lumayan ramai loh penumpangnya ke Lamalka. Semoga ditunggu keluar tambah banyak lagi ya penumpangnya ke Lamalka ya. Bus Magetan terakhir. Buat teman-teman yang ketinggalan di shelter 8, langsung saja menuju pintu keluar. Selamat sampai tujuan ya, STC ke Lamalka menuju Magetan.